Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning lur karunyong ya channel Wong Semperawut lur. Kali ini aku lagi menemani Pak Subur ya. Lagi menemani Pak Subur mencuci atau ngombai atau umbah-umbah bis PO Haryanto ya, yang baru datang dari Jawa. Masuk ke terminal langsung diusek-usek, langsung dielus-elus, langsung dikumbah-kumbah sama Pak Subur. Pokoknya rasanya PO Haryanto mantap jiwa ya. Armadanya selalu glowing, armadanya selalu mantap jiwa pokoknya. Armada teko langsung dielus-elus, langsung dikumbah-kumbah sama Pak Subur yang selalu bahagia, selalu murah senyum, dan selalu diberi keberkahan ya. Dunia akhirat lah ini, nanti aku akan mencoba bertanya-tanya, bertakon-takon sama Pak Subur yang sudah berapa lama mencuci bis PO Haryanto. Pak, di sedino pengen piro Pak? Hah? Sedino oleh bis piro? Nganu mobil melebunya ya? Sak mesinnya mobil melebunya ya? Iya. Nah, 10 kalau? Pernah 10? Paling piro paling oke? Paling nono 5. 5 bis lumayan Pak De ya. Alhamdulillah pakai Pak De. Pak De sing ngendi? Kutoarjo. Jenenge sinten Pak De? Pak Subur. Pak Subur. Pak Subur. Oke, pokoknya lancar rezekine Pak De lah. Ya. Assalamualaikum Pak De ya. Aku ning Pulau Gadung 60 tahun. Ya. Terus pindah ini? Pindah ini, biar kan betul lapet ya. Zaman Pak Arto masih jaya-jaya nih. Pas Pak Arto lengser-lengser lah. Iya. Lagi si SK-nya alis sedikit. Oh SK iya. Berarti ini sekitar tahun? Ini kena wis ono tahun ono ini. Wow, berarti wis suwi. Ning Pulau Gadung, Pulau Gebang apa Pulau Gadung? Pulau Gadung. Pulau Gadung. Wes suwi Pak De, wis 7 tahun. Alhamdulillah diparingi umur. Nggih, pokoke umur panjang sehat Pak De. Ternyata Pak di Subur sudah lama banget ya. Waktu di Pulau Gadung 10 tahun. Dan pindah ke Tanjung Priok sudah berapa tadi ya? 7 tahun. Ini kalau dikebungin bisa ke 17 tahun ya. 17 tahun mengabdi atau mencuci PO Haryanto. Mantap jiwa ya. Pokoknya berkah lalu buat Pak Subur ya, selalu diberi keberkahan, selalu panjang umur ya. Dan selalu dimudahkan rezekinya pokoknya buat Pak Subur, dan selalu murah senyum buat para teman-teman sahabat kabeh ya. Mantap jiwa ya ini, panutan banget ya ini Pak Subur ya. Walaupun hasilnya tidak seberapa, tapi semangatnya luar biasa, yakin mantap jiwa. Dan insya Allah selalu rezeki ini lancar jaya Pak Subur, tak tuh gak terus kong ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, pokoknya yakin ser kayak gue lah. Dan terlihat dari samping yang sudah dicuci, mantep jiwa ya, kelihatan banget sudah bersih kinclong, pokoknya mantap jiwa. Ini armada nanti akan masuk ke parkiran penumpang tuh sekitar pukul jam 10 ya teman-teman. Ini baru datang langsung dicuci oleh Pak Subur yang selalu murah senyum dan bahagia. Dan nanti juga ini kayaknya ngelin kemana nih ya, aku belum tahu nih. Ini armada ini biasanya ngelin ke Wonogiri lur, tapi sekarang lagi rolling ya, tak tahu nih ngelin kemana ya. Kru-nya juga belum turun nih, kru-nya kemana nih, belum turun. Kalau sudah terlihat apa namanya itu, terlihat jernih ya, jernih. Sudah tercuci, terlihat banget ya, glowing banget, mantap jiwa yang ini, tak mek-mek nih, mulus ya, mulus kayak brutu pintek ya, kan mantap jiwa. Pokoknya tetap semangat ya Pak Subur ya, tetap semangat, selalu rendah hati dan selalu
murah senyum lah. Dan semoga saja Pak Suburnya selalu diberikan kelancaran rezeki ini ya, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Mantap kan. Ini buat teman sahabat KPN nih, tadi aku sudah izin sama Pak Subur. Pak Subur, kalau saya soteng gimana? Sampean lagi nyuci. Pak Subur bilang, ora apa-apa mas, silahkan monggo mas. Sampean nyuting aku nyuci ora apa-apa, aku tidak keberatan. Kayak kowe mas. Kayak kowe lur, yakin jawabane. Mantep jiwa ya. Pak Subur itu selalu rendah hati. Dan kali ini juga aku bisa ngobrol, gak bisa ngobrol, bisa tanya-tanya kepada Pak Subur ya. Kemarin-kemarin tuh saya mau nanya, tapi Pak Suburnya lagi sibuk banget. Tapi alhamdulillah tadi ya, saya tanya, Pak Subur jawab. Dan saya gak nanya, Pak Subur yang menanya saya. Eh mantap jiwa ya, dan ternyata Pak Subur orangnya tuh ramah ya. Ramah, murah senyum, dan selalu bahagia. Pokoknya jika ada kata-kataku yang salah ya teman-teman ya. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sampean semua, tolong dimaafkan, tolong diluruskan. Pokoknya pesanku ya buat para teman sahabat KPH, apapun pekerjaannya, apapun hasilnya, dinikmati, disyukuri, insya Allah ya akan menjadi berkah. Dan video pun aku akhiri ya teman-teman. Video aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.